Seo Opera Squad, balik lagi bersama aku Bobocu di podcast Versus. Kali ini aku bakal podcast bersama Putih Abu-abu. Rame banget ya, aku sendiri, kalian kok berenam itu gimana? Gak adil woy. Ini kan banyak kan, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kenapa iya. Kan dibawa ke podcastnya? Iya sih, gak apa sih, aku sendiri kepat sih. Kepala okay. Sekolahnya ya? Kepala sekolah, kita oh, enggak ya, pakai seragam kan? Satu kelas lu, kakak kelas enggak deh. Ingat kakak ya? Kelas. Kakak kelas. Oke, mungkin. Kakak kelas beda 2 tahun. Aku lulus duluan kali ya. Oke, gimana nih kabar kalian berenam nih? Alhamdulillah, baik. Kamu Bocu? Sangat baik. Aku pengen kenalan nih bersama 6 personil ini. Ini satu kelas semua apa enggak? Enggak, beda angkatan. Beda angkatan. Satu sekolah beda angkatan. Satu sekolah beda angkatan. Beda jurusan juga. Beda jurusan. Tapi satu ekstrakurikuler. 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 Iya, ekstrakurikuler. Sama berarti? Enggak. Kita enggak ikut ekskul. Itu nyanyi? Enggak ada. Enggak juga. Oh iya. Terus kita perkenalan aja wis. Dari sono. Enggak ada ya. Dari kakaknya. Halo semuanya, aku Alma. Halo Alma, ingat ya, Alma. Satu Alma. Next. Halo, aku Karin. Karin, temennya Sasuke. Bukan. Oh, sorry. Enggak tahu ya. Next. Halo, aku Ceril. Alma, Karin, Ceril, pakai L ya. Iya. Oke. Next. Double L, Ceril. Itulah sih itu. Lanjut. Halo semuanya, aku Reikansa. Reikansa. Oke, aku hafal ya. Lanjut. Halo, aku Intan. Intan, sangat familiar. Okay. Halo, aku Taya. Taya. Pak Taya. 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 Tayo. Taya Mung. Astagfirullah. Itu. Terus aku mau menghafal ya. Yuk. Alma. Iya. Waduh. Kayak beban gitu. Ingat, Alma, Karin, Ceril. Ceril kan pakai lalala. Oh iya. Reikansa. Reikansa. Aduh, katanya familiar. Intan udah, ya Intan. Udah. Kamu ya, iya, yang tadi tayamung. Iya benar. Coba sekali lagi. Tayamung, Taya. Acak deh dari sini ke sini. Dari sini, coba, sini. Coba tes, coba ingatanku pro ini. Oh. Dari sini. Ceril. Ini. Karin. Ini. Intan. Ini. Alma. Ini. Reikansa, ini. Taya. Oh. Tapi boleh nggak kalau kita minta sesuatu? Apa tuh? Pengen dibuka maskernya. Iya, biar gantengnya kelihatan. Iya. Kan kita juga nggak pakai masker atau nggak apa-apa. Nggak, kita udah booster kok semua. Sama aku juga booster. Iya. Tetapi kalau aku buka masker, nanti kalian nggak ketemu Bobocu. Ketemunya? Ketemunya beda orang. Siapa? Yogi namanya. Oh, Yogi. Nama asliku itu. Itu nama asli. Oh. Beda orang nanti, jadi harus pakai masker ya, biar kalian tahu ya. Ah iya. Ah baiklah. Ya baiklah, baiklah. Gak maksa. Kalian kenal aku nggak? Aku tahu suka ini suka transisi outfit apa? Outfit gitu. Iya. Yang mirip sama di drama Korea True Beauty, yang second leadnya cowoknya. Nonton berarti. Nonton dong. Siapa yang nonton? Kalian nonton? Nonton. Ih keren cur. Padahal nggak mirip loh aku. Tapi mirip. Lebih ke mirip vibe-nya sih. Iya, Pibesnya. Pibes. Bus. Bus. Maklum orang Sunda tuh. Kalau orang Sunda Pibes gitu ya. Enggak sih. Ceril doang. Iya, Ceril doang yang aneh. Oh, kalau Jawa Pibes gitu. Lebih dalam gitu. Ngomong-ngomong kalian itu masih sekolah atau udah lulus? Kita sebenarnya baru kelas 1 SMA. Sumpah. Bohong. Enggak, kita udah lulus semua. Gimana? Itu semester oh, lebih tepatnya semester 1 sih. Kuliah berarti. Iya. Berarti semua udah lulus ya? Udah. Berarti umurnya beraneka ragam ini. Iya, beraneka macam, beraneka ragam. Coba tebak Kak, siapa yang paling tua? Waduh, itu coba tebak dulu, tebak dulu. Tebak dulu siapa itu yang paling tua. Pertanyaan penjebakan namanya. Tebak dulu. Cewek tuh selalu gitu ya. Nanya-nanya hal-hal yang bikin
konflik. Nah, kalau salah aku yang jadi kena marah. Enggak, so, siapa? Siapa cepat, paling tua? Paling tua. Aku. Apa nama? Jadi antara kita berenam. Di antara kita berenam siapa yang paling tua? Siapa ya? Sama semua kayaknya. Paling tua. Enggak ada ya. Bohong, peres. Paling tua itu di antara kita. Paling tua umur berapa, Wes? Dua. Dua-dua paling tua. Ya. Astaga. Berarti siapa? Iya, siapa yang paling? Siapa? Ayo tebak. Cheryl. Emang semuanya semuanya. Ya, gitu kan. Makanya aku enggak mau jawab. Kalau salah pasti disalahin aku. Kakak emang aku dulu kan ya tua? Iya. Enggak kan? Enggak. Makanya enggak tahu. Paling muda siapa? Aku. Paling muda justru aku ini. Sumpah. Berapa? 19 tahun? 20. Baru. 20. Mereka udah pada 21, 22. Enggak, aku 19. Paling muda dia. Oh, 21. Kedua aku. 12. Aku 19. Oh, 19. 12. Aku 20. 20. Aku 21. 21. Bohong. 22. Bohong. Ini adik gua. Bisa bohong. Kok sewot sih? Sudah terima. 21. Nah, intinya yang tua aku dah, wes. Iya. Aku tebak wes umur berapa aku? 25. 24, 25. Wah, sangat muda sekali. 27. 30. 28. 28. 26. 24. 25. 25. 23. 27. 26. 26. Beda dikit lah sama kita. Beda dikit, iya. Beda 6 tahun lah. Ya, gitulah. Oke. Kalian itu sebelum jadi content creator nyanyi-nyanyi gini, dulunya apa? Maksudnya sebelum jadi content creator itu loh. Dulunya anak sekolah. Iya sih, benar. Aku juga dulunya sekolah. Karena perempuan tidak pernah salah. Betul, yeah. Makanya saya tidak mau bertanya-tanya sedikit melenceng ya. Dulu jadi, siswa biasa. Siswa biasa, terus kok bisa bikin konten nyanyi atau cover-cover lagu itu diarahin gurunya kesenian atau kalian sendiri pengen diajak nyanyi? Sih lebih diajak iya sama guru matematika kita. Siapa itu? Pak siapa? Pak Ogan. Pak Ogan. Mantap Pak Ogan. Iya mantap. Guru matematika jadi dia yang sini. Gitar-gitar gitu ya? Iya. Mantap dia. Terus jadilah Putih Abu-Abu. Kok namanya Putih Abu-Abu? Karena kan seragam. Waktu bikinnya kita pas lagi SMA, terus kita pakai seragam gitu. Oh, sangat masuk akal ya. Tidak aneh-aneh. Sangat tidak aneh-aneh sekali ya. Kalau Kak Bobocu sebelum kayak main transisi-transisi gitu? Saya awalnya tuh coba-coba. Wih, lama-lama? Lama-lama. Lah kok enak? Kok dia yang jawab? Aku dulu itu sama sih, apa lebih ke ya sama sih, habis lulus sekolah kerja di pabrik, terus kerja di pabrik bosan, akhirnya fokus nganggur ngonten gitu. Wih. Jangan dicoba ya fokus nganggurnya, bahaya. Tapi apa yang bikin kakak termotivasi untuk kayak bikin transisi kayak gitu-gitu? Motivasi apa ya, apa tadi fokus nganggur tadi kayak ya? Lebih tepatnya aku suka ngonten, suka bikin konten. Tapi kok kepikiran siapa sih namanya yang teman siswa itu tuh? Yang Suho. Cowok. Oh iya iya tahu. Handoyo. Handoyo. Bukan yang di True Beauty itu. Nah, Sojung ya. Itu awalnya sih apa ya? Enggak begitu terlalu mirip-miripin tapi mumpung lagi itu sih dramanya lagi up kan, lagi naik kan. Itu waktu itu rambutku belum panjang sih yang belakang. Oh, iya. Itu sengaja mancing-mancing, aku sengaja mancing follower. Mancing fansnya sih. Jadi aku sengaja menyerang fansnya, gimana reaksi mereka? Oh, ternyata tidak di ACC sama mereka ya. Hujat. Ah, serius? Tapi emang itu tujuannya. Tujuannya biar dihujat. Biar rame. Wow. Nah, biar rame. Mereka kan emosi, kesal. Komen-komen, akhirnya video kan naik. Iya. Tapi bagus tau. Kayak transisinya tuh sehat ya? Iya. Suka. Itu suka tag berapa kali sih?
Dari jawabannya sih udah capek. Kan aku orang yang perfeksionis kan. Kalau kalau kurang dikit tuh paling tak ulangin berapa kali. Sama dong kayak ini. Mantap. Suka banget ngelihatnya kayak ih greget gitu. Harus. Harus sesmooth mungkin kalau bisa ya. Soalnya kalau enggak smooth pasti aneh banget sumpah. Misal gini tek. Ya diulang lagi. Wah, file sumpah. kurang semut semutnya yang merayap kan sih. Betul. semut itu dapat skillnya dari mana? Wah ini susah, aku kayaknya otodidak kayaknya. Kalau ngedit ya otodidak. Kalau cari konsep atau konten tuh kadang aku survei sih, referensi. Aku suka nyari referensi dari mana terus tak bikin yang kayak versiku gitu biar beda gitu. Keren. Ayo nanya lagi. Kalau ini ya, kendala Kak Bobocu gimana? Gimana? Kendalanya. Kendala apa? Kalau buat sebuah konten gitu ada kendala enggak? Kendalaku orang sih. Hah? Orang. Gak ada yang rekamin. Oh jadi ini suaranya sendiri. Iya. Ada masang tripod tek. Kayak gue sendiri tadi kayaknya gini, nanti kayaknya gini gitu aku. Kayak kurang gini, dilihat lagi, lihat lagi sampai pas. Nah, wah seneng kalian pasti kalau seneng pol. Oh seneng. Itu artinya senang sekali ya adik-adik. Seneng pol. Ya, itu senengnya, wah udah ultimatum. Jadi serba sendiri gitu ya, ngedit sendiri, tag videonya sendiri. Makanya kendala tadi apa? Orang. Harus ada. Terus kenapa nggak cari orang? Bener sih. Iya bener. Bener sih. Iya kenapa? Kalau dulu kan itu, dulu kan masih masa-masa merintis kan by calling aja. Halo, bro. Siapa yang nganggur? Yuk ngonten gitu aku. Kalau sekarang gampang. Gitu. Kalau kalian sendiri, kendalanya bikin konten itu apa? Bernam lo. Mood kita sih. Woi, sama bro. Mood penting. Iya. Kalau tidak mood hancur semua. Benar. Ya. Terus apalagi? Masa mood toh? Lebih ini waktu juga sih. Ya soalnya kuliah juga kan. Kadang kita juga ada beberapa yang enggak bisa, ada yang bisa gitu kayak menyocokkan waktunya tuh agak susah. Benar sih. Kalau sendiri kan tinggal mood ya. Ah, aku pengen konten gas sendiri, ngedit sendiri, OTW sendiri, konten yang bikin kalian viral banget. Yang Ramadan ya, yang Ramadan. Ramadan tiba gitu. Bukan. Tiba-tiba. Bocah ngapaya ya? Ya apa? Bocah ngapaya. Bocah ngapaya? Gimana tuh lagunya? Bocah ngapaya? Bocah ngapaya? Udah gitu. Bocah ngapaya? Bisa lah aku bertanya tadi ya. Tapi yang enggak kalah rame itu aku ada yang ada pernah lihat aku di beranda TikTok yang gini pertanyaannya. Coba sebutkan kata yang berawal dari eng. Ini yang entok itu. Klarifikasi. Klarifikasi. Andika itu. Muhammad Yusuf. Itu tiba-tiba aja kepikiran itu apa? Yang entok itu apa gitu lah. Mungkin entok, beberapa entok orang kayak ngangon bebek. Iya, aku tahu sih. Bebek. Tapi kan kayak ambigu gitu ya. Ya orang-orangnya aja weh, cuma sampai diedit-edit tuh soalnya. Iya, sumpah. Kok ada macam mana kepikiran sama sudah benar ya gitu. Iya. Salah sudah. Kepikiran ke situ, masyaallah, enggak apa-apa. Jadi rame kan ya. Iya. Lucu. Pernah dapat hate comment enggak? Sering. Waduh, ternyata. Sering. Apa tuh? Paling mereka ini siapa sih gitu. Terus kayak kenalan dong, ngajak kenalan. Tapi gengsi kan cewek ngajak kenalan dulu ya. Iya, enggak gitu. Apalagi sih kayak kayak itu misalkan apa? Padahal biasa aja, suaranya misalkan biasa aja kok bisa terkenal ya, gitu. Kayak gitu. Apa sih prestasinya? Iya. Kok bisa diundang sih ke sini padahal biasa aja gitu. Kapan lulusnya gitu. Iya. Kalau body shaming ke aku paling Kak Cheryl ih gendutan ya, gitu. Gendut banget. Terus kok gendut sih jerawat sekarang? Iya, gitu ya. Terus aduh jerawatnya gitu. Aku juga pernah kayak yang lain udah pada kurusan kok kamu makin gemukan kan gitu. Terus kalian nyikapinya gimana? Atau bodo amat? Bodo amat sih. Udah bodo amat. Enggak pernah ditanggapi sih. Kayak dibaca ya udah. Dibaca enggak sakit hati gitu. Dulu sih iya, tapi sekarang kayak karena kayak udah sering, udah terbiasa. Bisa karena terbiasa. Sama sih. Hate comment adalah sumber inspirasiku kalau. Tapi
head comment paling sakit yang pernah Bobocu, Kak Bobocu baca tuh apa? Gak ada sih. Gak ada. Kayak yang paling nempel gitu. Paling apa bikin ya? Termotivasi gitu. Pas baca tuh langsung, oh iya bener ya harus kayak gini. Soalnya ya bener semua. Oh, iya. Semuanya terinspirasi, emang inspirasi. Soalnya head comment mereka emang bener. Terus aku mau ngapain gitu loh maksudnya. Mau, oh, gue gak gini ya lah. Oh bener kok. Ya makanya aku benerin kadang, aku bikin konten lah akhirnya biar mereka semakin stres. Jadi yang apa namanya, yang sibuk itu mereka, aku yang enggak. Mereka ngasih aku komen head, nah itu aku bikin konten, kan aku terima kasih. Dia tak bikin konten itu kan dia malah emosi lagi kan, rame lagi, rame lagi. Terus dia komen lagi, terus akhirnya dia capek sendiri. Iya, benar-benar. Jadinya kayak, aduh capek aku komen enggak mempan ini orang. Ini kalian berenam pernah saling gelut enggak? Gelut. Berantem. Berantem, gelut. Paling lebih kesalah paham, tapi yeah, kita tuh enggak pernah berlarut-larut gitu. Sering aku sama kamu. Tuh, kita mau berantem kayak gitu. Contohnya. Contohnya apa? Contohnya kayak cowok. Enggak pernah. Enggak. Yang kemarin deh yang baru. Yang baju baru kita ketukar itu. Oh iya. Maksudnya kayak dia orangnya apa ya, teledor gitu. Terus kayak pas aku mau cuci, ini beda baju, kayak jadi kesel gitu. Ukurannya beda? Beda. Masih. Paling kecil siapa? Aku. Paling kecil? S. Apa maksudnya? Paling gede ini kebalikannya. Enggak, kamu S ini yang paling gede. Oh yang paling kecil ini sih Teh Intan. Iya. Tapi bisa dilihatkan dari postur tubuhnya. Sama gitu, sih aku melihatnya. Malah ini kayaknya lebih kecil. Wah, ada enggak ada itu enggak ada. Karena sih karena tirus mungkin ya. Mungkin soalnya paling lihat tirus. Kepala sih. Iya sih. Lihat iya. Kepala. Lihat kepala yang paling tirus. Aduh. Lihat kepala jadi. Kalian tuh orang yang pendiam, introvert atau suka gila atau suka rame-rame gitu? Kita apa malah semua. Iya. Lebih kita semua tuh introvert banget ya anaknya. Sih. Enggak, dia mah ekstrovert pisan di bawah. Introvert. Aku mah orangnya introvert banget. Enggak, introvert dia mah orangnya tertutup banget, tidak terbuka. Tidak terbuka untuk umum gitu. Itu kok pret-pret kenapa itu? Satu kelas ya? Hah? Ini mah ketropet mana? Aku cupu yuk. Hal yang itu wes. Kan introvert-introvert semua kan? Iya. Extrovert dia satu orang. Enggak, introvert, extrovert. Udah. Gelut. hal yang seru lah, seru. Enggak ada yang seru. Enggak ada yang seru dari kamu? Biasa aja sih, maksudnya lempeng gitu. Apa di sekolah? Ah, ya hal yang seru lah. Ketemu cowok ganteng atau jam kos semua seneng dong. Aku juga seneng. Apalagi ya, paling kalau yang hujan. Yang aneh. Kalau hujan kalian di sekolah suka ini enggak kan, di depan sekolah kan ada apa sih teras. Kayak teras gitu. Anjir. Kan. Seserasatan. Ya kan apa sih? Sawer. Suka dikasih sabun, suka sawer geningan. Nah, kayak gitu-gitu suka pada suka kayak serodotan. Gitu. Cewek-cewek gitu. Enggak ya, mungkin. Galak. Aku mah gitu. Kalau kalau pakai gue beda mernya. Kalau pakai baju olahraga kali. Pakai baju olahraga, pakai celana kan jadi sering. Jadi si celananya tuh disabunin dulu. Kalau cari mau pakai legging gitu. Di depan kelas. Orang kan main ngepel. Cuma punya air terjun nyelamun hujan. Anjir ada mah. Jadi sekolah aku kan di atas banget kan. Maksudnya aku beda sekolah kan sama mereka berlima. Oh, beda sekolah. Iya. Sekolah aku kan di atas banget gitu. Jadi kalau hujan tuh suka banjir ke bawah terus kan naik tangga tuh. Jadi makin ke tangganya makin, kayak terjun. Iya, tangganya gini banget tangganya tuh. Jadi kalau ada air tuh bush, itu seru jadinya. Iya. Itu ya airnya. Terus kamu dari ujung tangga ke sana. Enggak sebesar itu. Bawa caah langsung ke caah. Caah. Banjirnya guys, caah teh. Kalau aku paling kalau di sekolah kita kan enggak pakai sepatu ya. Pakai sandal jepit. Iya, pakai sandal jepit. Kesehatan, sekolah kesehatan. Jadi harus bersih kan. Dari SMA langsung kesehatan. Iya. Ada ya? Kita SMK. SMK kesehatan. SMK kesehatan semua. Iya. Pantesan sehat. Kamu enggak sehat. Jelasin kak, aku kan nggak beda sekolah. Mereka SMK, aku SMA. SMA, IPA, IPS. IPA. Oh, IPA, anak IPA biologi. Anak IPA biologi. Di semua SMK yo. Iya. Aku juga SMK sih. SMK apa? SMK bisa.
Jurusan? Pemesinan. Hah? Tahu ya? Penghasilan. Pemesinan, mesin. Pemesinan. Buat mesin, bukan mesin jahit. Oh iya. Bukan mesin jahit. Teknik gitu, kayak teknik. Ya, SMK kan SMK-nya teknik. Eh enggak sih, kejuruan sih. Oh, SMT jadinya kalau teknik mah. Aku udah mau nanya apa lagi? Oh, lupa ya aku tadi. Aku belum beres cerita. Ya, gitu. Oh iya. Udah dipilih kok. Harusnya ini kan. Skip aja enggak, apa ditanya ringkas reinkarnasi rei aja ringkasa oh iya ringkasa apa ringkasa ya, pakai enggak pakai gel jadi kan lantai bersih tuh jadi paling kita mah suka tidur di belakang paling belakang pojok gitu cewek-cewek di lantai iya iya belakang kursi oh kan soalnya SMK kan ya, sehat SMK ya jadinya banyak kan cewek ya jadi kayak lantai-lantainya juga sehat gitu ya. Kasih parasetamol. Steril ya. Enggak ada kuman-kuman ya. Kalau ubinnya demam parasetamol, dingin lagi gitu. Udah jauh sih. Sama kesehatan susah ya. Kalau di aku pakai sendal malah enggak boleh. Bisi rorombeheun. Enggak boleh sih. Enggak boleh jadi harus pakai sepatu kalau pakai sendal. Kalau pakai sendal terus suka ditanya niat sekolah enggak cuma gitu. Iya sih benar sih. Kalau salah sekolah aku mah. Kalau kalian sekarang ini di Putih Abu boleh pacaran enggak sih? Pacaran. Boleh. 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 Siapa yang jomblo? Aku. Semua jomblo. Semuanya jomblo. Sumpah jomblo. Iya. Kita mah sedang diakui parah. Kita mah ini meniti karir dulu. Sedang menunggu yang pasti-pastilah. Nanti kalau udah sukses ya. Kayak cowok mana sih gitu kan yang enggak mau. Yang enggak mau sama kita, cewek. Kita tuh ditargetin nikah ya. Atau siapa? Kamu aja kita. Kamu aja kali. Aku kemarin kok kan ngomong. Oke, ya enggak gitu. Ya ini mau kan. Yang nargetin nikah apa Ogan? Yang apa? Yang nargetin nikah. Enggak, itu mas Pip. Itu masa udah. Kalau nanya doang kayak nanya layaknya orang tua kan. Kamu ada target nikah kan? Gitu doang. Itu nanya aja. Berarti ini fokus karir dulu ya. Iya. Fokus karir dulu biar sukses gitu. Amin. Semoga aja ya. Biar kaya. Amin. Kalau kalian kaya cowoknya minder dong. Ya kalau berarti harus yang harus cowok yang kayak lagi enggak sih kayak enggak gitu juga lebih cari yang bisa bersyukur aja dapat kita yang sayang aja gitu bertanggung jawab yang seiman dalam pikiran perkataan dan perbuatan yang bisa membimbing kita ke surganya ya. Yang penting mah bisa membimbing dunia dan akhirat tuh yuk yang mau dapat tanggung jawabnya udah yang dapat dipercaya udah yang penting mah rajin bekerja suci dalam pikiran mau perkataan bekerja. Dan perbuatan enggak gengsian gitu kan gengsian betul ada lagi enggak banyak lah ya pokoknya yang paling penting sih seiman aja. Iya. Yeah. Tapi kak ini kak boy kaboy bocu. Kaboy bocu punya kasih punya pacar orang Korea. Hah? Iya. Ah iya ada. Saha? Oh iya ada berarti di sini juga ada. Saya nggak jawab ya aku nanya. Saya nggak jawab. Apa coy? Saha? Lebih tahu dari saya. Saya nggak jawab. Saha? Kim Sejong. Kesang. Apa itu? Bahasa planet mana sih? Tapi bener gak? Bener gak sih? Bener. Siapa namanya? Woi, namanya itu Jenny. Tuh kan Jenny. Ntar konser kan? Jenny Blackpink? Ya. Boong. Jenny, yes papa. Aduh apa itu? Johnny. Oh Johnny, aduh gak masuk aku cok semua. Aduh sorry ya. Oh sama Jenny Blackpink kakak. Ntar dia ke Indonesia. Indonesia. Indonesia ntar dia konser, masya Allah. Haluku ya. Udah serius ya? Udah berapa lama sama Jenny Blackpink? Berapa lama yo? Tak terhingga. Waduh. Enggak sih aku. Dari lahir ya? Dari lahir. Jomblonya. Maka jomblo? Iya emang iya kan? Di dalam kandungan tuh sendiri jomblo dong. Betul sih. Tidak salah. Udah kamu ingat aja sih. Wanita itu tidak pernah salah. Kalau salah? Balik lagi ke poin yang pertama. Wanita itu tidak pernah salah. Kalau salah lagi balik lagi. Terus gitu. Makanya saya kena pressure di 6 cewek ini bertanya-tanya takut salah.
bilang gak usah pacaran aja kak, nunggu yang pati pasti aja. Dari 5 tahun itu pasti mau nanya udah dapat apa aja. Ah, sudah ketebak, kamu bisa mengetahui isi otakku ya? Apa dapat apa aja? Udah dapat apa? Silver play button, oh, gold play button. Punya mikrofon, punya lighting yang gede-gede. Punya gitu. Godok. Lampu. Iya, lampu godok yang gini nih. Lampu godok. Demi kebutuhan. Nah, tuh sama punya Sony, punya Sony. Kamera. Iya, punya kamera. Nah, Pak Gun gimana? Punya sofa juga. Pak punya Gun. Sofa. Pak Ogan. Pak Gun. Pak Gun. Pak Ogan. Pak Ogan. Pak Ogan. Kan bacanya Ogan. Gun kan dibaca Gan. Iya terserah deh. Iya. Ini masih masuknya nggak ngerti. Gun kan dibaca Gan. Iya. Apa monitor prompter yang alhamdulillah gede, TV atulah TV badag. Alhamdulillah punya kucing juga. Siapa namanya? Pet shop dari Ogan. Kucing kembali. Kucingku sendiri. Enggak. Kucingnya Pak Ogan, tapi waktu itu ya ada yang nyuri, padahal udah pakai kalung dijual ke pet shop. Coba iya. Ketemunya teh sama aku kasihan teh. Iya, terus kamu beli lagi. Beli lagi. 500.000. Demi kesayangan ya. Iya, itu namanya Hanzo. Si Hanzo. Hanzo. Masa jadi Hanzo bisa gini dong. Weh. Kan katanya game tadi. Iya sih emang terinspirasi dari itu. Oh itu, dia bisa ngilang berarti. Iya emang itu kan ngilang tiba-tiba ada di pet shop. Oh iya. Ya emang dia ngilang terus sih Hanzo. Kamu tebus 500.000. Iya. Rugi dong. Iya. Enggak apa-apa. Kan sayang sama kucing. Enggak apa-apa, kita yang kerja kucing yang ditebus. Raja sejati adalah kucing ya. Namanya siapa? Hanzo. Hanzo. Sangat Jepang sekali ya. Sangat Jepang sekali. Hanzo punya tembok baru nama, banyak. Emang Hanzo nama Jepang ya? Jepang. Jepang. Hanzo nama Jepang ya? Enggak sih. Games ya? Ada Zozo itu. Eh, enggak tahu deh. Hanzo ya nama hero game. Kan? Oh, nama hero-hero mungkin ya. Ya nama hero ada. Tapi kalau Kak Bobocu kayak selama ngonten gitu udah dapet apa aja? Dapet tripod. Jangan yang kayak gitu atuh. HP, iPhone alhamdulillah. Ring light. Aku gara-gara ngonten aku bisa beli HP iPhone. Iya. Sama suweneng pol. Kamu kurang medok. Suweneng pol. Mantap. Suweneng pol. Memang gitu. Soalnya aku dulu itu awal itu pakai Android. Iya, sama. Ya, terus FYP yang Stay With Me alhamdulillah bisa beli iPhone. Alhamdulillah. Masyaallah ya semuanya. Insyaallah tabarakallah. Alhamdulillah sesuatu. Yang aku butuhin apa sekarang? Ya, itu. Iya. Kalau yang perlu di-upgrade apa gitu. Kalau belum yang butuh ntar lah, kayak pasangan kan ntar lah. Jangan dulu sih. Maksain. Aduh. Teru mau daftar emang. Ntar teh. Soalnya dari tadi kayak yaudahlah yang nyari yang pati-pati aja. Pasti. Terus kayak yaudahlah kak enggak usah pacaran. Jangan dulu lah kak. Kenapa Ceril? Teru mau ya modus ya. Enggak bohong kak. Emang soalnya agak beda kita agak salting. Dari tadi merah-merah banget. Tuh pipinya merah. Blush on. Karin kembali ke pertanyaan. Salah. Yo, beda sendiri loh. Emang dia memang suka beda jaringannya. Providernya aja beda. Agak 2G gitu. Kembali lagi ke laptop si Unyil, yuk. Lanjut ya. Aku mau nanya. Nanya boleh. Kamu kan? Udah kepancing kan? Kamu nanya itu kan? Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu nunggu itu kan tadi? Enggak. Oh enggak. Udah pusing dengernya. Aku enggak ya. Aku lagi mau nanya ntar kamu gitu lagi. Hal yang membuat kalian bangga menjadi content creator itu apa?
apa ya? Ketemu sama orang-orang baru, orang-orang hebat. Terus yang sama-sama paling bangga tuh kemarin kita bisa tampil di acaranya YouTube Brandcast. Iya. Iya. YouTube Brandcast. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Bukan Fun Fest beda. Brand beda. Brandcast. Brandcast. Saya orang Medok ya. Iya, makanya. Kalau Fun Fest kemarin ya, Singapura. Iya. Kita ke Brandcast di Jakarta. Di Singapura. Enggak. Iya, Fun Fest di Jakarta. Kalau Brandcast di Jakarta. Kalau Brand Fest? Brandcast. Brandcast. Iya, di Jakarta. Itu bukan alat untuk mengumpulkan uang. Berangkas. Udah, berangkas. Kak. Brandcast. Apalagi bisa tampil di Brandcast. Terus di bank. Bisa tampil di bank. Ya, kan Brandcast. TV. Masuk TV. Ya, masuk TV lah. Terus dikenal banyak orang, alhamdulillah. L-nya 2. L-nya 2 tuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi web series. Ya. Bisa bikin web series di Max. Bisa main web series. Jadi kalian sendiri atau jadi merayani orang lain? Jadi diri kita sendiri. Oh. Pakai seragam ini terus. Iya. Namanya juga asli. Dicuci enggak begini? Dicuciin sama wardrobe. Tapi meskipun udah dicuci juga kadang suka masih bau ketek ya. Kamu. Orang udah dikasih tag Karin Intan. Iya, itu mau ya kamu. Kita selalu itu udah harum pewangi. Berarti kaosnya banyak ya? Satu orang satu lusin gitu enggak? Hampir. Nyucinya juga di lokasi. Iya, di wastafel tahu kak? Kalau nggak di WC terus dijemur di jendela, di mana sih di balkon gitu. Berarti kalau ada ke mana itu kalian satu kamar gitu, 6 orang. Enggak sih. Di rumah. Kalau kemana-mana? Kalau keluar kota misalnya. Kayak sekamar berdua gitu. Karena kan kalau di hotel mana seru? Kan berdua. Seru satu kamar tuh berenam. Paling nggak tidur nanti. Nggak akan tidur itu. Iya, ya, sempet waktu kan? Itu kayak kita dikasih hotel gitu, terus kayak ranjang tingkat. Ranjangnya kayak di pesantren. Wih, jejer kayak pindang ya. Kamar tuh keranjang tingkatnya 3. Ranjang. Jangan lupa cek ranjang. Cuman ada 2 kan gitu. Terus kayak yang satu mau tidur, yang satu tahu enggak? Mulai fase-fase enggak mau tidur itu. Iya. Gibah. Oke. Terus kayak yang dari atas tiba-tiba turun ketik-ketik ke bawah. Jadi pada turun di bawah. Biasanya ngobrol-ngobrol tiba-tiba ngobrolnya sambil nyemil. Aduh. Itulah. Sampai jam 5 subuh gitu. Enggak sampai. Enggak sih, karena paginya ada syuting. Apa yang diobrolkan itu? Kalau cowok pasti ada fase-fasenya. Kalau cowok nongkrong ya. Cowok nongkrong pertama masih bahas cewek. Terus bosan nge-game. Nge-game udah selesai gabut bahas agama, nabi-nabi. Terus baru bahas apa? Asmaul Husna. Kayak Hafalan enggak tuh? Surat pendek, surat panjang, kunut, bahasa lamet. Nah kalau cewek apa yang dibahas? Cowok dulu terus sampai subuh cowok terus enggak, gitu. Cowok ini cowok juga. Ngomongin orang. Abis itu kayak tahajud bareng, ngaji bareng, kayak mengingatkan kamu surat-surat pendek udah sampai mana. Iya gitu. Tapi itu perasaan enggak kayak gitu deh Tekari. Atau ceria banget. Kan ucapan adalah doa. Kayak kita punya planning, kayaknya kita harus nabung buat ke Mekah gitu. Gitu di ending percakapannya gitu. Endingnya mau haji bareng gitu. Insyaallah amin. Hajah gitu ya. Iya, Hajah Ceril. Lucu ya. Lucu ya. Kita tampilkan Hajah Ceril. Gitu ya. Hajah Karin. Hajah Karin. Hajah saya. Lucu. Hajah putih abu-abu. Hajah putih abu-abu apa ya? Putih abu-abu kenapa jadi hajah? Kan gak bisa. Kan gak ada orangnya ya? Iya betul. Iya kan
mewakili semua aja gitu. Daripada disebut satu-satu namanya kan banyak semuanya kan udah bareng ke sana. Komplit gitu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. 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 Butuh 100 amin okay untuk mengabulkan semuanya. Amin. Perasaanmu. Kalau Pak tuh lebih oke. Kalau ada lebihnya kembaliin gitu ya. Dengar-dengar kalian ini tanggal 19 November bakal itu ya datang ke acara kemana yo? Iya, kemana ya? Kemana ya? Kamu bertanya-tanya. Acara TikTok Festival. Iya. Yeah. Ngapain kalian di sana? Kita mau perform lagu Serunya Belajar di single kita. Ya, terus acaranya tuh ada di The Hall Senayan City mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Jangan lupa nonton guys. Jangan lupa nonton guys. Soalnya ada sharing session Danila. Ada kami kan ya, tuh ada kelas, ada beauty class juga, ada kelas painting dan acara musik, musik kayak mulai dari hi-fi, putih abu-abu siang paling. Waduh, ada aku juga loh di sini. Iya, ada. Nanti kamu nonton ya. Nanti ketemu lagi ya, Kak. Iya, ntar kita gini lagi. Iya. Iya gitu. Bikin konten gini lagi. Iya, enggak apa-apa. Biar bareng kontennya Danila gitu semuanya ya. Biar ramai. Bareng kami Kak. Ya, pokoknya jadi buat Opera Squad jangan lupa datang. Semuanya jangan lupa datang. Jangan lupa ya tanggal 19 November ya. Ada aku sama ada Putih Abu-abu. Nanti kalian nyanyi apa? Banyak sih tapi bisa yang sebel dong satu ya ada apa ini jinglenya serunya belajar itu kan kita yang ngisi tau iya makanya aku nyuruh ini kenapa harus gini dulu gitu itu effortnya weh aku juga di videonya juga ada kita tahu iya tahu itu juga lagi lari bikinnya tuh dari pagi sampai jam 12 malam apa setengah satu sampai setengah satu malam dari pagi kutuk-kutuk apa itu kutuk-kutuk pagi kutuk-kutuk itu pagi banget pagi buta gitu ya pagi buta kutuk-kutuk kutuk-kutuk kutuk mungkin dari kata kutuk selatan kali ya kutuk kan dingin kan pun ya. Masih dari pagi kutuk-kutuk kutuk-kutuk kutuk. Kalau di Jawa isuk kutuk-kutuk sih isuk kutuk-kutuk itu dari pagi sampai pagi enggak itu maksudnya isuk kutuk itu pagi banget diuri kalau mau kena sini dari pagi buta gitu itu kutuk-kutuk kutuk-kutuk beda stop ayo nyanyi. Satu, dua, tiga. Kisah seru di sekolah. Ada cinta, ada cita. Ada duka dan banyak canda. Serunya belajar di sekolah. Di sini kita pupuk harapan untuk cerahnya masa depan. Masa sejuta panjang. Yeay, itu tadi. Langsung beda ya vibe-nya langsung kan serius banget ya tadi kalau nyanyi ya. Isuk-isuk bisa, rebun-rebun bisa. Rebun. Nyubuh atau. Nah, nyubuh sih paling kalau nyubuh mainstream sih, heeh. Rebun-rebun naon di tengah. Ih, karena banyak embun kene gitu jadi bahasa Sunda. Ih. Enggak selesai-selesai ya. Cara ngerti lagi nyubuh. Nyubuh. Isuk-isuk ya. Oke, okay, terima kasih Putih Abu-abu udah datang ke festival Sus ya. Iya, sama-sama. Ya udah terima kasih ya Kak Bobocu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton podcast kita bareng Kak Bobocu ya. Terima kasih banget Kak. Iya, terima kasih juga. Ya, kita jauh ke podcast versus ini ya kan benar. Nah, teman-teman jangan lupa nonton episode-episode yang kemarinnya yang belum kalian tonton gitu kan supaya kalian seru gitu kan nonton episode ini. Jangan lupa dinyalain loncengnya. Jangan banyak-banyak. Aku cuma mau ngomong. Nah, sudah itu terima kasih Kang. Bye-bye Kang. Bye.